Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bersama kita kembali menerusi dalam rancangan Santapan Rohani Istimewa untuk USIM Online. Rancangan USIM Online bersama saya pada kali ini ialah Nur Aisyah binti Muhammad Yusof. Sesungguhnya kami semua sentiasa mengharapkan anda berada dalam keadaan yang diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Ramadan Karim bakal melabuhkan tirainya dan akan disusuli pula dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Kerana ianya menandakan limpahan kesyukuran kita sebagai umat Islam atas kejayaan kita berjaya melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Justeru, pelbagai amalan dan budaya yang telah disyariatkan oleh umat Islam untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada kali ini, USIM Online akan memaparkan tips dan amalan untuk kita amalkan sebagai umat Islam dijadikan garis panduan yang sebenar. Pada kali ini juga, apa kata kita hayati butir bicara yang akan disampaikan oleh Ustaz Nizamuddin Zakaria dengan tajuknya Sinar Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang para pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebulan menjalani ibadat puasa, maka tibalah saat kemenangan umat Islam yang sama-sama kita raikan apa yang disebutkan sebagai Aidilfitri. Aidilfitri merupakan sambutan raya yang dikurniakan, yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Merupakan hari kemenangan, merupakan hari untuk sama-sama kita bersuka, sama-sama kita mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan. Setelah kita menjalani ibadat puasa selama sebulan, maka Allah telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu mencukupkan bilangan hari-hari di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan akhirnya agar engkau mengucapkan, melafazkan takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, agar kamu juga bersyukur di atas kemenangan yang sama-sama kita raih sesudah kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan yang disebut juga oleh para ulama sebagai Madrasatul Ramadan, sebagai sekolah Ramadan yang telah kita tamatkan setelah sebulan kita berpuasa. Maka kita raih dengan kesyukuran, kenikmatan, dan juga kita melaungkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, disebabkan kita telah menang melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan segala godaan-godaan semasa sebulan di bulan Ramadan ini. Antara amalan-amalan dan sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyambut Aidilfitri Al-Mubarak ialah dengan kita menghidupkan malam raya yang disebutkan malam kita menyambut hari lebaran tersebut ialah kita menghidupkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahya lailatul aid, barang siapa yang menghidupkan malam Aidilfitri itu, lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya, sanubarinya tidak akan hitam, tidak akan kelam, tidak akan maknanya buta hatinya kalau dia menghidupkan malam Aidilfitri Al-Mubarak. Bagaimana kita nak menyambut, bagaimana kita nak memeriahkan dan mengaimarahkan malam hari raya itu? Tentunya dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita sama-sama bertakbir, baik di surau, baik kita di masjid, baik kita di rumah, baik kita di lorong-lorong, taman kita, di tempat kediaman kita, kita melaungkan takbir. Rasa kegembiraan, bersyukur, bersalut dengan ruh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menamatkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertakbir itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menghidupkan malam tersebut dengan kita bersolat isyak secara berjemaah.
Kita bersolat dan kita bertakbir beramai-ramai dengan jamaah masjid, jamaah surau, orang di taman-taman kita. Dan seterusnya kita bersiap sedia untuk menyambut hari lebaran pada esoknya. Tentunya sibuk si ibu, si isteri, anak-anak sibuk juga dengan bunga api dan seumpamanya. Tetapi janganlah dilupakan bahawasanya Rasulullah berpesan kepada kita semua agar kita menghidupkan malam tersebut dengan bertakbir. Dengan kita bertahmid, dengan bertahlil, memuji, memuja kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keesokannya pada pagi subuh, jangan kita terlepas pula sembahyang subuh. Sembahyang subuh secara berjemaah. Kemudian kita bertakbir lagi. Dan seterusnya kita bersiap siaga untuk pergi ke rumah Allah semula untuk melangsungkan sunat Adil Fitri Al-Mubarak. Disunatkan untuk kita pergi, kita nak pergi, kita nak bersedia nak memakai baju, tentunya kita akan mandi terlebih dahulu. Itu mandi juga disunatkan. Mandi saja aku mandi sunat Adil Fitri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak lafaz pun tidak mengapa, kalau kita melafazkannya itu pun tidak mengapa. Dicucikan badan, dibersihkan segala kekotoran, dihilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Itu tanda kita bersyukur dengan nikmat hari raya. Kemudian yang paling baik kita pun potong kuku kita. Ikut sunnah itu mulakan dari sebelah kanan, iaitu telunjuk, tengah, kemudian kelingking, kemudian manis, kelingking, dan kemudian kelingking sebelah kiri, jari manis, jari tengah, kemudian jari telunjuk, jari ibu jari, dan last kali ibu jari sebelah tangan kanan. Dan begitu juga kaki kita dimulakan dengan kelingking sebelah kanan dan ditutupkan dengan kelingking sebelah dengan kiri. Itu menunjukkan juga cara potongan kuku mengikut sunnah Rasulullah SAW. Biar kita menyambut raya dengan kuku kita pun dah kemas, dengan janggut kita pun dah kemas, dengan misai kita pun dah diandam, dirapikan, dengan wajah kita yang dicantikkan, diberserikan untuk kita betul-betul menyambut hari kesyukuran, hari raya yang mulia ini. Sidang para penonton yang dimuliakan sekalian, kita sudah memakai baju. Baju mengikut sunnah Rasulullah pula ialah baju yang berwarna putih, baju yang terbaik, tak semestinya baju baru. Tetapi baju yang cantik, baju yang kemas, baju yang bersih, itu merupakan juga tanda kita bersyukur. Jangan kita pakai baju bola, baju Brazil ke, mentang-mentang kita suka Brazil, kita suka MU ke, kita pakai baju MU waktu hari raya, tak kena lah. Sepatutnya kita pakailah baju Melayu, baju berjubah kita, orang perempuan pakai baju kurungnya yang cantik, yang nampak ayu, yang nampak cantik pada hari kebesaran itu, untuk kita meraihkan dengan penuh rasa bersyukur dan menghargainya. Kita menghargai itu hadiah yang Allah kurniakan kepada kita. Begitu juga kita mengenakan atar. Begitu lelakilah, sebaik-baiknya lelaki mengenakan atar, mewangikan dirinya. Perempuan tidaklah begitu digalakkan sangat mewangikan, mungkin takut fitnah dan seumpamanya. Dan pergi, sebelum pergi ke masjid itu, yang seterusnya kita hendaklah pula menjamah sedikit makanan. Setiap hari kita tidak dapat bersarapan, kita tidak dapat berbuka siang harinya. Oleh demikian, hari raya janganlah kita berpuasa lagi ataupun jangan kita berlapar lagi. Hendaklah kita makan, dan itu merupakan satu arahan dan perintah. Pada setiap hari di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berlapar dan berdahaga. Pada hari raya, kita diperintahkan untuk makan pula. So, kita kenalah makan pada hari raya. Pada pagi-pagi nak pergi ke masjid itu, kita menjamah dulu. Rasulullah SAW disebutkan dalam sepotong hadis, kana Nabi SAW, la yaghdu ilal aid hatta ya'kula at-tamarat. Wakana ya'kuluha witran. Adalah Nabi SAW tidaklah pergi ke masjid itu melainkan dalam keadaan dia menjamah sedikit juadah, iaitu tamar. Tamar 3 biji ke, 5 biji ke, 7 biji, itu merupakan sunnah Rasulullah makan secara witir. Janganlah kita begitu nak berselera nak makan, makanlah biskut, makanlah kuih-kuih dulu, makanlah ketupat lemang, tetapi terlupa sunnah Rasulullah, iaitu kurma. Kurma itu bukanlah bulan Ramadan semata-mata, sebaik-baiknya diteruskan sepanjang bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Begitu juga kita disunatkan untuk kita pergi masjid itu berjalan kaki menggunakan satu lorong dan pulang pula dengan lorong yang lain. Kenapa Rasulullah buat begitu? Rupa-rupanya Rasulullah melakukan memilih dua lorong tersebut secara berbeza untuk meramaikan pemberian. Rasulullah berjumpa dengan fakir dan miskin pada lorong yang pertama, dan pulang pula pada pulangnya dia dapat berjumpa dan bersua dengan sahabat-sahabat yang lain. Dapat bersalam-salaman.
Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga antara sunnah dan juga adab-adab kita pergi bersolat raya dan kita berjumpa dan bersalam-salaman. Dalam pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud menyatakan, tidaklah bersua seseorang mukmin itu dan bersalam-salaman sambil melontarkan senyuman, melainkan akan gugurlah dosa-dosa mereka berdua itu, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wataala. Marilah kita hidupkan budaya memaaf-maafan. Begitu juga budaya kita mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah terima amal ibadat kita di sepanjang Ramadan yang lalu. Itu juga ucapan yang terbaik. Dan juga hendaklah kita banyakkan memberi sedekah. Wang raya ataupun duit raya tidaklah diwajibkan. Tetapi kalau yang berkemampuan, kita lakukannya. Kerana Rasulullah pernah menyebutkan, antara amalan yang paling afdal ialah kita idkhal as-surur fi qalbil insan, itu kita memasukkan rasa gembira di wajah setiap anak-anak yang telah berpuasa, bagilah upah sedikit. Itu tanda kita bersyukur, berikan duit raya dan seumpamanya bagi yang berkemampuan. Dan jangan lupa satu perkara yang terakhir yang saya ingin sebutkan di sini, iaitu man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang dah berpuasa 30 hari bulan Ramadan disusuli pula dengan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 lah maksudnya. Hendaklah disusuli pula dengan puasa 6, maka itu lebih afdal lagi, kerana dapat seumpama kana kasiyamidar, seolah-olah dia dapat berpuasa selama setahun. Moga-moga kesemua sunnah Rasulullah dan adab-adab ini kita dapat langsungkan menjelang hari raya, ataupun kita study dulu agar kita dapat praktiskan pada hari raya yang mulia ini, dan sama-samalah kita syukuri nikmat berhari raya, hari kemenangan umat Islam. Nikmat ini harus kita rasai dan harus kita hargai dengan kita bersalam-salaman, lupakan persekitaan, lupakan permusuhan, sama-sama kita bermaaf-maafan dan sambutlah hari lebaran ini dengan penuh syukur. Alhamdulillah, syukur kerana kita diberikan kesihatan, diberikan taufik dan hidayah untuk kita melangsungkan Ramadan, melangsungkan puasa, melangsungkan qiyamul lail, melangsungkan tarawih, bertadarus dan seumpamanya, dan akhirnya kita telah pun meraihkan kemenangan pada hari raya Aidilfitri ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tadi mutiara ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Nizamuddin Zakaria tentang sinar Aidilfitri. Sesungguhnya diharapkan segala perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi menjadi manfaat dan panduan untuk kita semua menyambut Hari Raya Aidilfitri penuh kesederhanaan. Kami mewakili USIM Online mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Sambutlah salam Nur Aidilfitri dari saya serta kru penerbitan yang lain. Kembali kepada Fitrah. Assalamualaikum, ila liqa ma'assalamah.